السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله الحمد لله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. معناه والله أعلم ورسوله بمراده. Al-Mukarramun yang saya muliakan dan semoga Allah berkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah saya diminta untuk berpartisipasi untuk menyampaikan apa ini judulnya membongkar upaya mengubur tragedi 30 September 1965. Sesungguhnya masifitas daripada mereka melakukan pengkaburan sejarah, diawali dari situ. Jadi ada pengkaburan sejarah yang sangat terasa itu sejak pra-reformasi, sebab pelaku-pelakunya yang hari ini sedang manggung, ya, semua pada tahu. Yang pada selanjutnya ternyata gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mereka itu sesuai dengan judul yang disampaikan. Memang untuk pada akhirnya yang dari awal mengkaburkan daripada peristiwa Gestapo ini, yang pada akhirnya ya ingin mengubur. Jadi bahasa mengubur ini kan, bagaimana sih kalau tanah digali, dikubur? Gak boleh itu aroma-aromanya itu tercium. Ini bahaya sekali, Ustaz. Bahaya sekali kalau ini dibiarkan. Fakta yang paling kita rasakan saat ini, seperti apa yang disampaikan oleh Pangersa Kiai tadi, juga dari Sohibul Hajat juga sudah memprolognya, bagaimana hari ini akses yang berhubungan dengan pelajaran atau informasi yang mengenai zaman komunis ini bukan hanya 1965 tentunya, tapi juga sejak dari awal ya 1948 dan segala macam itu, akses informasinya secara resmi sudah dihilangkan, Pak. Gitu yang kita rasakan. Sehingga kalau pengalaman kita sejak kita sekolah dulu, yang namanya buku-buku sejarah tentang ini, dan pada puncaknya adalah ada film sejarah tadi, itu dihimbau semua pelajar untuk membaca, mempelajari, dan menonton supaya lebih sempurna mungkin pengetahuannya. Karena kalau film itu gampang dicerna. Faktanya saat ini adalah mereka mengkaburkannya, melarangnya kalau bisa. Walaupun belum bisa 100% pelarangan itu ada. Akan tetapi upayanya masif, sangat masif. Ini salah satu daripada upaya mereka mengubur. Lalu bagaimana dengan kita? Maka tidak boleh dibiarkan generasi kita terputus tentang informasi ini. Bahkan Pak Mukhlis tadi, Pak Ustaz Mukhlis tadi mengatakan terkait dengan bagaimana komunis dunia. Nah, cara yang paling efektif di dunia maya adalah akses daripada
karyanya Harun Yahya. Komunis dunia, bagaimana ideologi Mangso itu apa namanya ter bahaya daripada ideologi Mao Zedong sampai ke Indonesia. Sebab DNA Elit itu sendiri adalah murid daripada Sono, ya. Kan gitu. Nah ini. Sehingga bagaimana upaya kita kepada pelajar, bagaimana upaya kita kepada masyarakat, ini barangkali harus ada langkah khusus, ya. Kita pikirkan bagaimana supaya informasi ini tidak dikubur oleh mereka. Sebab upaya ke arah sana itu sangat amat sangat masif sekali. Ini barangkali Ustaz yang perlu kita garis bawahi kaitan dengan karena kita diperintah oleh konstitusi negara terkait ini dengan TAP MPR yang pada akhirnya kita yakin itu akan jadi sasaran juga, akan dihapus tuh TAP MPR nomor berapa itu, 25 ya? Ya, 25 MPRS itu. Ya. Itu juga ujung-ujungnya kebayang tidak? Masih ada payung hukum secara konstitusional. Berani, udah berani. Sudah berani. Bagaimana kalau itu sudah dihapus, Ustaz? Kita bisa bayangkan. Karena judul yang diberikan kepada saya sangat menohok sekali, membongkar. Ya bongkar aja, Ustaz. Bongkar aja. Ini kita sudah bongkar. Saya yakin ujung-ujungnya mereka akan kubur semuanya. Ya, piranti hukum di kita, konstitusi di kita, ya kan? Yang pada ujungnya, kalau itu sudah beres semua, selesai Ustaz, ada undang-undang baru. Sasarannya kita. Nah, sasarannya kita. Begitu. Nah ini, jadi ala kulli hal kita sangat sangat sedih kepada generasi di bawah kita, Ustaz. Kalau dihitung tahun, generasi berapa tuh yang sudah terkubur sekali itu mereka tentang informasi tentang ini. Kalau kita masih utuh, ya kalau kita masih utuh, cuma barangkali karena ini sudah janji Allah ya, seperti yang disabdakan, yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Quran tadi, saya serem juga saat bacanya ini. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Bukan mereka tidak tahu bahayanya. Yang saat ini nak nongkrong di sono-sono itu bukan mereka tidak tahu, tapi ini jelas Al-Qur'an ini sedang ditorehkan di hadapan kita. Ya. Kemudian maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Saya kembali kepada apa namanya, kita tidak boleh terjebak pada peristiwa, tapi akan yang akan harus lebih bijaknya kita adalah pada tema pergerakan perjuangan, bahwa sesungguhnya ini berawal daripada kekufuran dan kemunafikan mereka, sehingga ayat ini barangkali Allah vonis sedemikian rupa tidak bisa tidak membongkar upaya mengubur tragedi 30 September 1965 itu adalah tugas kita dan tugas seluruh para dai, tugas para guru di seluruh Indonesia. Baik, baik. Insya Allah kita berupaya sama-sama untuk menyampaikan informasi penting ini. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan tidak lebih ya. Cukup dari saya. Dan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.